Di sini juga ada masih di garis polisi. Enggak, dermaga tuh ada yang membayar apa binatang di dalam danau. Aja ditunjuk cara binatang dah. Bantu umpan lah. Selesai melihat Danau Sendika ini dari angle di luar police line. Jadi sekilas kami bisa berikan liputan kepada dan sana semua. Ikuti terus. Oke, saat ini kita sudah berada di area pintu gerbang memasuki kawasan camping ground Sawalunto, yang mana ini terpasang spanduk gitu dilarang memasuki kawasan dermaga camping ground Sawalunto. Terima kasih. Dan sini juga ada masih di garis polisi. Masalahnya di sini pihak kepolisian juga masih melakukan investigasi tentang kemarin robohnya dermaga yang memakan korban 5 orang kemarin itu. Kita mencoba cari akses masuk, kita cuma mengambil video dari video dermaganya dari jauh aja, cuman kita coba cari akses masuk dulu, kita cari orangnya dulu kita. Danau gua sama yang lokasi tempat dermaga camping ground tuh sekali bang ya? Sekali. Ada berarti besar bang ya? Bang ini berarti ini pulau? Tidak. Ini nyambung ke rendah ya? Nggak. Berarti ini aja ya? Oke, kali panjang itu aja bang ya? Ke ujung? Bang danau, danau tendike bang ya? Ini kok kan apa? Aliran sawah. Di kelas sejarah Danau Tandike, kok Danau Tandike bang ya? Ini kok bukan bekas galian tambang ya bang ya? Kalau kayak Danau Birun itu kan bekas tambang. Yeah. Kalau itu kok enggak bang ya? Aliran sawah bandar itu sungai. Bandar. Sungai. Sawah ya bang? Sawah. Pernah sawah sekolah dulu? Iya, memang sawah. Tapi udah banyak sih ya bang? Mungkin dia sebenarnya sudah melakukan gabang. Tapi bukan memang bukan dari tambang ya, bekas tambang ya. Ini saya mau ngasih kau alun-alun. Alun-alun lah ya kan? Ini acok untuk mancong yang dulu. Ini malam ya. Cuman ulah-ulah kadang-kadang menurut kayak sekarang sama aku. Itu juga kenal sama aku. Iya. Ulah juga. Itu yuk. Cuman kalau sama kapal berarti udah ular dan burung nih. Ya kalau ular tuh pasti kalau ular tuh nyata, pastilah ada korban orang dimakan mungkin nah, kan ada gitu kan, mungkin enggak ada kan gitu. Aku kan selama aku kan enggak pernah orang hilang dimakan ular, aku kan enggak pernah orang hilang, enggak pernah ada kan. Ada orang ke ladang tadi dimakan ini, itu ular juga kan enggak pernah pernah kehilangan orang gitu kan. Enggak pernah. Pernah cerita-cerita orang hilang sekarang pernah bang ya? Ular ya, tapi pastilah terjadi. Mungkin kalau enam dulu ada dulu kan. Dulu lah lama dia. Jadi baru dulu ini kejadian orang tu kan. Oke, tadi itu cerita dari abang kita, Bang Deddy yang dah lama piket di sini.
sama pikir di sini, sama kerja di sini tidak pernah melihat kejadian-kejadian aneh atau ular hitam atau cerita-cerita mistis juga di sini gitu kan. Itu. Bang, terima kasih informasinya bang ya. Ini kita bagi cerita untuk masyarakat dapat tahu bisa meluruskan kan gitu bang ya. Bang, lanjut bang. Lanjut bang. Ya. Apa cerita petang bang? Cerita orang nan yang kamu tuju atau? Yo. Mati kali mau jadi yang ada video yang di api yang orang ya itu mah ceritanya seolah ada orang tonggak dermaga tuh ada yang membayai apa binatang di dalam danau. Oh, teman-teman yang menabrak ya. Ayo menabrak. Ah, ceritanya cara binatang dah. Bantu panah lah ada. Itu cerita dari orang yang selama itu. Kalau yang cerita dari pemancing suka apa? Dari orang pemancing tuh pernah. Yunya apa nampak selayang ular tuh. Ular tadinya. Ya. Sore. Sore ya, Bora? Ya, kalau kejadian waktu itu kan setengah enam. Iya, hari Rabu setengah enam. Tapi mainnya terakhir main nang Kalimo itu jam tadi kurang jam 2 malam. 2 malam lah. Tapi kalau kejadian lain lah, selain orang itu ketika udah itu ular mana? Ada kejadian lain, ada untuk orang yang makan ular itu hidang. Ada, nah. Ada baru ikut. Baru ikut lah. Kalau ada lapar. Ya, gila harus berisi kulit. Jalan itu, jalan itu. Oke, kita coba jalur sini karena jalur di sana tutup, kita coba jalur sini, kita cuma melihat posisi dermaga atau danau tadi kayak ini dari atas, view dari atasnya kayak gimana bentuknya gitu. Yuk, karena ada disorok juga berdua gimana nggak berkait ini cirpang lampu merah atau tidak apa bio ya aduh, kecil orang, kata orang kan mistisnya ada ular hitam besar di danau itu. Selama bapak di sini, bapak ada berapa lama sini? Bapak ada berapa lama sini? Udah lama. Lama, tapi ada cerita-cerita mistis atau? Uang cerita ada, cuma wa nggak ada cerita. Bapak melihat belum pernah ya? Nggak ada pak ya? Iya. Kita kalau orang tua apa ya ada cerita tuh. Ah? Gua uang cerita, ada orang. Ada pak melihat pak ya? Nggak ada. Nah, selama bapak di sini ya, ada berapa lama sini pak? Satu tahun setengah. Satu tahun setengah sini pak ya? Iya. Tapi bapak mandi di sana? Nah, biasanya situ mandi. Biasa mandi sana, Pak ya? Ya, pikirnya tidak bisa. Tidak bisa dilarang, Pak ya? Dilarang. Mentara, Pak ya? Tapi selama mandi di sana, nggak ada kejadian-kejadian, nggak ada ngelihat ular ada. Itu ada, Pak ya? Nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Cerita dari orang mancing? Ada mancing, ada ketemu? Nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Cerita orang nggak ada. Nggak ada, Pak ya? Nggak. Banyak mancing sana, Pak? Banyak. Banyak? Malam ada mancing? Malam ada, Pak. Ada juga, Pak ya? Tapi selama kejadianku tidak ada lagi dah. Enggak ada ya, dilarang, kena dilarang dulu ya. Dilarang mungkin tidak dilarang mancing, cuma orang takut. Takut bayar ya, kan itu jadinya kan? Iya. Takut orang jadinya dulu kan?